kenceng banget ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang lagi di channel Bang Kimin coy. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu guys. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan bermain game Unreal Offline lagi. Dan ini keren banget, wajib buat kalian cobain teman-teman ya. Soalnya ini grafisnya sangat bagus banget cuy, dan ukurannya cukup lumayan ringan juga guys ya. Dan sebelum kalian lanjutkan ke videonya, alangkah baiknya kalian untuk mendukung channel ini dulu dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa kalian klik juga tombol lonceng di sebelahnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Bang Kimin coy. Dan jangan lupa teman-teman, kalian share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang channel Bang Kimin. Ada adik swada wadidaw, punya debes-debes, emang dadada pokoknya ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke videonya, gue akan ngasih tahu dulu untuk ukurannya. Dan ukuran game ini kurang lebih 300 MB lebih guys, sedikit ya kan. Dan ini full offline teman-teman ya, jadi kalian tuh bisa main game ini kapanpun dan dimanapun coy. Seperti yang kalian lihat guys, mobil Supra MK4 gua full modifikasi cuy. Nah seperti ini teman-teman ya, buset dah, kalian tuh bebas memodifikasi mobil kalian sekreativitas kalian cuy di game ini teman-teman ya. Guys, kita ke bagian lobby aja. 1 hour later. Untuk nama game sendiri adalah No Limit Drag Racing 2.0 coy. Dan ini versi yang keduanya teman-teman ya. Nah seperti ini cuy, buset banyak bedah. Kita lihat dari ship teman-teman. Tapi bila kalian ke bagian Free Stack atau Limited Edition, ini kalian tuh harus beli mobilnya cuy. Tapi gue tidak menyarankan teman-teman ya, kalian tuh bisa membeli mobil itu di bagian modern atau retro aja teman-teman ya. Ini mobil-mobil ala-ala Eropa gitu teman-teman ya. Nah seperti ini cuy, mobil GDM juga ada teman-teman ya. Tapi kebanyakan mobil Eropa di sini cuy. Nah seperti ini cuy. Nah ini kan mobil Supra guys, ada juga teman-teman ya. Jadi kita ke bagian mobil retronya teman-teman. Mobil-mobil yang bagus juga teman-teman. Terserah kalian membeli mobil yang mana. Contoh guys, gue akan membeli mobil apa ya? 1 minute later. Mungkin yang ini aja kali teman-teman ya. Gue akan beli mobil seharga 300 gold. Nah yang ini cuy. Dan kita modifikasi ke bagian kostumisasinya cuy. Dan untuk bagian partnya, bisa kalian lihat guys. Nah di sini cuy. Dan game ini mengusungkan tema drag race teman-teman ya. Tapi kalian tuh bisa free ride juga teman-teman, seperti yang tadi guys di awal-awal tadi ya kan. Nah teman-teman seperti ini cuy ya. Ini suka-suka hati kalian ya guys ya untuk modifikasinya. Good job. Nah kita langsung saja ke bagian garasi. Nah di bagian garasi ini bisa kalian modifikasi juga untuk bagian lantainya, gue pakai yang ini. Untuk bagian dindingnya bisa kalian atur-atur sendiri aja cuy. Nah seperti ini cuy, untuk bagian atap ya terserah guys, sesuka-suka hati kalian ya. Kayak aksesoris juga bisa teman-temannya, cuman gue males guys untuk atur-atur aksesorisnya, banyak banget dah. Jadi sesuka hati kalian aja teman-temannya. Kita langsung aja rest. Dan di sini bisa multiplayer juga, cuman guys ya itu musuhnya pada jago-jago semua ya kan. Untuk tuningannya juga GG parah cuy. Dan kita ke bagian karir aja teman-teman. Kita lihat ke bagian 1/4 mil aja teman-teman di sini cuy. Kita ke bagian di sini langsung saja rest. Alright. Nah seperti itu cuy. Bujet. Kenceng banget ya kan. Oke. Kita tunggu. Wah kita kalah guys. Kalah kita teman-temannya. Kita kalah cuy. Bujet. Wow 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 wow. Hey hey hey. Kita multiplayer juga bisa teman-teman ya. Untuk bagian mapnya. Nah untuk bagian mapnya teman-teman ya, di fitur ini cuy, banyak banget teman-teman. Tinggal kalian pilih aja cuy. Gua akan coba ke War in the Worlds. Kita rest teman-teman ya. Waduh grafiknya seperti ini ya kalau malam ya. Bujet. Gils. Jauh juga ya. Waduh nabrak kita cuy. Nabrak kita ya guys ya. Dan ya teman-teman, buat kalian pengen cobain gamenya, silahkan kalian cek aja bagian kolom deskripsi atau bagian pin kolom komentar, sudah gua sediakan di sana teman-teman menuju channel satunya cuy. Tinggal kalian aja yang baca teman-teman ya. Jadi seperti cuy. Nah seperti ini teman-teman ya. Ujet. Keren parah cok. Oke.
Oke teman-teman, buat kalian pengen tanya-tanya ataupun ingin request game lainnya, silahkan kalian berkomentar aja di kolom komentar. Insya Allah bakalan gue baca dan gue balas komentar kalian cuy. Dan mohon maaf banget bila ada salah kata ataupun kata-kata gue menyinggung perasaan kalian. Mohon maaf banget teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time guys.